diingatkan oleh Tuhan tentang peristiwa kita akan lagi memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ketika dia naik ke surga, ia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka di yatim piatu. Dia mengutus Roh Penghibur, Roh Kudus. Dia berkata bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Ketika Yesus masih bersama dengan murid-muridnya, ia berkata kepada murid-muridnya itu bahwa apabila ia datang, yaitu Roh Kebenaran, yaitu Roh Kudus, itu datang dan memenuhi hidup kita, maka selain kuasanya kita dapat menikmatinya, memilikinya, kita juga akan dipimpin dalam seluruh kebenaran Allah. Nah saudara, dalam kondisi semacam ini, seperti ini, kita tidak tahu apa, seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa memprediksikan masa depan. Karena ketika kita melihat keadaan semakin hari, ya semakin tidak terkontrol rasa-rasanya. Tetapi percayalah, Tuhan sudah ngerti kok bahwa dunia ini akan semakin hari semakin tidak karu-karuan. Makanya dia berkata, aku memberikan kepadamu Roh Kudus. Untuk apa? Dia menyertai kita, dia menyertai saudara, dia menuntun saudara, dia Roh Kebenaran, dia Roh menghiburkan kita. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang, yang akan terjadi, yang akan datang itu kepada saudara dan saya. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara dan saya untuk berbicara dengannya setiap hari. Mari kita belajar, ajak dia bicara, bertanyalah kepada Roh Kudus, berbicaralah kepada dia seperti kepada Tuhan Yesus. Karena memang itu Roh Yesus Kristus yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan dia berkata, nah memang di dunia ini, di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat yang terakhir, memang kamu akan menderita penganiayaan di dunia ini. Tetapi dia berkata, tetapi ketahuilah bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara, kita sedang menyembah Allah yang hidup. Kita sedang menyembah Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan memberikan Roh Kudus untuk saudara dan saya. Sekarang apa yang kau khawatirkan? Apa yang menjadikan saudara itu ketakutan? Saudara kebingungan, bimbang? Karena penyertaannya, bukan sekedar penyertaannya. Dia berkata bahwa Rohnya diberikan untuk kita, dan Roh yang tinggal dalam diri kita itu jauh lebih besar daripada Roh yang ada dalam dunia. Jadi apapun masalahmu, datanglah kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku butuh pegangan tangan Roh Kudus, aku butuh Engkau lebih dari semuanya. Dan kalau kita berpesan, jangan mendukakan Roh Kudus Allah, karena Dia bisa berduka. Apapun yang sedang kau kerjakan, apapun yang sedang kau alami, Dia tahu. Dan Dia ingin menggandeng hidupmu dan membuatmu dan membuatku lebih daripada pemenang. Percayalah, hari ini adalah hari yang penuh kemenangan ketika saudara dan saya mengizinkan Roh Kudus menggandeng tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya dan kami bersuka cita, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Ada Roh Kudus yang selalu menjagai kami, selalu menolong kami. Ampuni Tuhan akan ketidakpercayaan kami, kekurang percayaan kami. Bahkan seringkali kami tidak sadar bahwa Roh-Mu yang Kau taruh dalam diri kami itu Roh yang lebih besar daripada masalah kami, Roh yang lebih besar daripada seluruh kelemahan kami, dari seluruh yang ada di dunia ini. Karena itu adalah pribadi-Mu sendiri. Mulai hari ini, seluruh pemirsa, Tuhan mulai usik hati kami, sadarkan kami bahwa Engkau beserta, bukan hanya beserta, tetapi Engkau memberikan Roh Kudus untuk kami, sehingga kami bersemangat dan kami percaya hidup kami diubahkan, diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami. Amin.